محمد بسم الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأيانا surah 14 lagi eh. Wa ayyana. Jadi kita ni masih lagi dalam pembincangan amil jazam. Jadi keseluruhan amil jazam itu wal jawazimu sama niyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai. Itu dari segi matan. Itu enam yang terawal itu dikatakan amil jazam. Ia menjazamkan satu fi'il. Mulai daripada lam sampai wa du'a. Adapun wa'in sampailah wa kaifama. Maka itu dikatakan amil jazam yang menjazamkan dua fi'il. Bila sebut kata amil jazam yang menjazamkan dua fi'il, iaitu dia menjazamkan yang pertama iaitu syarat. Yang kedua dia menjazamkan jawab syarat. Tu dia. Habis itu. Jadi ini tak ada payah mana eh. Kalau kita tak ulang pun tak apa sebab dia dari segi terjemahan saja eh semalam tu. Ini tak ada payah. Baik, ini kita masalah wa ayyana. Ayyana. Wa ayyana. Dan lafaz ayyana. Jadi kalau lafaz ayyana ni kita terjemah kalau bahasa pondoknya masa mana-mana. Ayyana kalau dalam kitab saya ni ayyana ma'tadil a'dil. Masa mana-mana adillah oleh engkau. Masa mana-mana adillah oleh engkau. Tapi ni ayat saya ni ayyana ma ta' ma ta'dil adil. Kalau ajar rohananya macam mana ajar? Saya punya okey. Ayyana tansurni ansurka. Oh, ni hebat lagi. Ni cantik ni. Saya punya ayyana ma ta'dil masa mana-mana engkau adil. Aku pun adil. Jadi ayat dia okey juga tapi ambil ayat itulah sedap. Apa saya ambil ayat? Yang pertama, ni nombor apa dah kita sekarang? 9 ke 10? 14. 14. 14. Ayana. Kena ajarana ayana. Ayana tansurni ansurka. Ansurni ansurka. Ansurni ansurka ke unsurka? Ansurka. Ayana tansurni ansurka. Betul. Asal ansuru. Baik. Ayana tansurni. Masa mana-mana engkau menolong akan aku. Atau gini. Masa mana-mana engkau menolong akan aku. Nescaya aku menolong akan engkau. Maksudnya gini. Bila-bila masa
kau tolong aku, aku akan tolong kau. Maksudnya dia bagi masa lah. Nak terjemah macam mana kalau yang tu ajarannya macam mana dia terjemah masa moden? Bila mana engkau menolongku, maka aku menolongmu juga. Dia berharap lah, dia harap lah. Kalau kau tolong aku tolong kau. Macam itulah. Kalau dalam terjemah Haji Kamal Zaman, kalau terjemah bahasa pondok dia gini. Mana masa mana-mana engkau menolong aku, menolong akan aku, nescaya aku menolong akan dikau. Nescaya aku akan menolong akan nescaya aku akan menolong engkau. Nescaya aku akan menolong akan engkau. Kalau ada akan tu kena ada lah. Kalau masa pondok dia. Masa mana-mana engkau menolong akan aku, mana-mana masa engkau menolong akan aku, ansurkah. Nescaya aku akan menolong akan dikau. Aku akan tolong kau. Itu maksudnya. Nampak lagi Haji Zaman? Nampak, Ustaz. Tapi masa tu macam tak sedap, Ustaz. Yalah. Dia terjemah masa pondok kita lah. Kan? Dia bila tu sedap. Dia bila, kalau masa bahasa sekarang ni mungkin bila lah. Ya. Bila masa. Ini dia tulis mana masa. Maksudnya, sebab dia mungkin terjemah daripada ayah tu, ayu tu, di mana. Sebenarnya ayu-ayu tu dia mana-mana. Tapi mungkin dia terjemah macam tu. Tapi kalau ikutkan, kalau bahasa pondok kita tu, kalau bahasa sekarang tu, bila masa lah mudah. Ya. Yeah. Ikutkan okay kalau bahasa pondok tu. Dia bahasa pondok tu ayana tu sebab dia faham daripada mana masa tu sebenarnya ayah aina tu lah. Di mana di mana tu asal begitu. Okay. Kalau bahasa sedap ni macam mana tu kat ini, kalau bahasa bahasa sedap ni macam mana? Bahasa moden. Kalau kita saya kan Ustaz, dia cakap bila-bila masa juga atau dia terjemah. Ayana tu kita sama dengan mata semalam. Oh, bila-bila masa eh? Kalau ajar Rohana? Punya bila mana? Bila mana tu nampak sedap tak? Sebab ada mana. Dia nak mana tu. Bila mana engkau membantu aku, nescaya aku akan membantu engkau. Boleh juga? Boleh. Dia ambil bila mana lah. Ajar Haji Kang Zaman. Bila mana tu ya. Okey. Saya dia punya mana, bila mana? Saya punya apabila. Apabila tu, tu nampak terlalu moden sangat tu. Tak boleh. Yalah. Moden sangat tak boleh, dia kena tengah-tengah. Biar apabila. Ya, bila betul. Masa tu okey. Bila mana tu okey. Bila mana tu okey, cantik. Dia nak kena ada mana tu kena ada. Ya, ya. Ajarannya okey. Masa walaupun dia punya kapan pun yang main. Dia punya Indonesia pun okey. Indonesia pun ada juga betul. Ada juga di masa dia kena dengan kita. Baik, habis. Itu mudah macam mana. Kemudian yang ke 415. Yang kelima, Aina. Ini Aina. Aina. Aina ni banyak ni. Apa aja ayat Quran tu. Aina makuntum fawallu wujuhakum. Apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tu. Ada ayat Quran tu. Aina ma. Aina ma takunu. Aina ma. Enggak. Ayat Quran. Itu ayat Quran. Yang kalau dalam tu dia tambah ma tu mazaidah. Tapi tak membahas tu. Kalau dia tambah ma tu saya tak membahas. Ya, ya. Takut dia tinggi kan. Kalau ambil aina. Kalau dalam aina. Kalau kitab saya ni tulis aina ma. Jadi air nama tu yalah di mana tempat sebenarnya kata tema air nama tu ma tu mazaidah ma tu ma tambahan nak bagi cantik. Nama kuntum sama tak ya? Sama air nama kuntum pun sama dia air nama kuntum fa'alu wujuhakum yalah Quran tu yang Haji Kau Zaman Haji Kau Zaman ayat macam mana yang biasanya ada dalam tu aina ada tak maksud dia bukan aina saja ada tak. Saya tak ada Ustaz. Saya punya saya punya yang modernnya tu yang dia Quran je dia bagi. Yang tinggi. Oh, lebih Quran. Okay. Dia semua contoh semua Al-Quran Ustaz. Macam dia tak ada macam ajar Ronaf punya. Ajar Ronaf bagus dia punya kitab.
Dia untuk asas sesuai, kan? Ha, untuk asas senang, betul. Sesuai, sesuai. Kalau ambil Quran ni kenapa? Sebab kalau panjang, dia letak ayat nama takunu tu banyak nak Arab. Nak Arab tu dalam tu dia tak urai dah, memang dia tulis bahasa tinggi tapi dia tak Arab. Bila tak Arab tu jadi tak puas, tak ada kepuasan lah kita. Ha, betul Ustaz. Susah nak faham. Susah nak faham, sepatutnya dia kena bagi Aina tu cukup. Kalau Aina ma, nanti orang akan tanya, eh, ma tu ma apa pula? Atau dia tambah. Ajaran macam kitab bagus. Saya suka kitab dia. Tapi tak jumpa. Ajaran macam mana? Ajaran macam Aina ada tak? Dalam, ada. Ustaz, saya punya pun dia tulis sini Aina ma. Aina ma juga. Saya ada Aina. Apa? Aina taskuni taslami. Ah, sebab baik dah. Alhamdulillah. Tentu kena tanya sebab ramai jemaah kita guna terjemah macam-macam. Itu Indonesia punya eh? Ini orang Malaysia Ustaz. Malaysia. Orang Sikh di pondok apa? Pondok Madrasah Nur Al-Islam Ustaz Jamaluddin bin Syafi'i. Tak kenal dia. Pondok Sikh bagus eh? Baik. Aina taskuni. Taskun tu asal bukan taskuni tu. Oh, Aina taskuni. Okey, faham. Tasinkanunya kan? Ya. Yeah. Taskuni taslami. Macam ni betul? Tinggal maksud tak kan? Mana kau tinggal kan? Aina taskuni. Ada ya kan? Ya. Yeah. Aina taskuni taslami. Di mana-mana tempat kamu tinggal, pasti selamat. Pasti selamat tu dia terjemah biasa tu. Modern nanti sekejap. Taslami. Ya, taslami macam ni betul tak? Betul-betul. Terjemah tak apa. Kita boleh terjemah. Cuma nak ambil ayat Aina tu. Aina taskuni. Kalau Aina taskuni dulu, kalau saya mengaji dulu lah, bahasa pondok je dulu, dia terjemah di mana tempat. Di mana tempat engkau tinggalkan akan aku taslami. Macam mana tadi? Engkau selami, engkau taslami. Engkau selamat. Ini dah jejak. Di mana tempat, di mana tempat engkau tinggalkan akan aku. Macam tak sedap tu nanti. Dia cakap sini, di mana-mana tempat kamu tinggal, pasti selamat. Engkau tinggal. Ada ni Ustaz kan, kalau macam tu kan, patutnya Aina taskun eh. Patutnya. Aina taskun nampak gitu. Kalau taskuni tu macam tak sedap tu. Ni, sebab apa? Sebab kalau taskuni, di mana tempat engkau saya tinggalkan akan daku satunya. Macam saya kan ada belakang. Patut kun je lah. Patut Ainama taskun taslami. Tak sedap mana? Ustaz adjust lah sikit ayat tu. Ya. Saya tengah adjust ni. Yang nak adjust sebab sedap, bukan tak sedap macam mana. Bukan masa tak sedap ikut dam kan. Ajar teman. Tak sedap dalam ikut kainan nahu. Sebab dia Aina taskun. Sebab taskunu. Kenapa temu dengan ya tu ni? Ni ya ni. Ya ni dengan ta tak dihimpun ni. Aina kalau taskun, kata di mana kamu tak tempat. Maybe taslim je tu Ustaz kan? Aina taskun. Aina taskun taslim. Boleh macam tu? Boleh. Agaknya dia punya ayat tu. Saya macam tak pernah sedap ni. Kenapa dia ke contoh tu memang Ustaz. Ha, Zahira, ya. Mungkin dia asal Aina taskunina. So dia menjadikan taskuni. Tak. Dia asal sakana. Yalah kalau dia so apa ni tas. Kalau untuk mu'annas kan kita guna taskunina. Ni mana tempat engkau perempuan? Kalau kita tanya perempuan, Aina taskunina, macam tu kan? Untuk mu'annas kan? Jadi dia jazamkan kot. Nanti sekejap. Aina taskunina. Tapi dia tulis tak, di mana tempat kamu tinggal seorang perempuan? Saya sebut tak gitu, tu kat ini. Tak ada. Dia terjemah dia pelik sikit. Macam lain sikit daripada ayat dia. Di mana-mana tempat kamu tinggal, pasti selamat. Pasti selamat tu, kalau taslami.
Kalau kalau kita kata tak apa taskuni tak apa, kita tak taslami pula. Pasti oh. Engkau selamat. Kalau taskunina tu, taskunina dia jazam jadi apa? Taskuni ke apa? Kalau di jazam. Nah, kita kena tengok balik, check balik taslami tu. Kalau nak kata taskuni tu perempuan, habis taslami, habis ya tu. Dia asal Salima. Ustaz, ya tu tak ada titik ustaz. Salima tu dai. Dia tak ada ya, tak ada titik. Okey. Betul tak saya tak sedar tu. Okey, kat sini mana nampak? Kalau tak ada ya tu okey. Kalau tak ada ya tu maksud perempuan lah ni. Perempuan. Taslami. Dia buang dia jazam dengan buang huruf nun. Dia asal mukhatab dia gini. Taslamina. Dan ada ya nun. Betul. Aina taskuni taslami ya yang dengan ayat lima surah. Biasa dia taslamina. Sebab dia apa mudhari' dipanggil mukhatab muannas. Dia panggil mukhatab muannas. Betul. Maka dia asal taskunina. Betul. Ni untuk perempuan tapi terjemahan dia gini. Patutnya gini ni. Di mana tempat kamu tinggal seorang perempuan pasti engkau selamat seorang perempuan. Dia kan cakap ada seorang perempuan. Itu buat tepat terjemahannya. Tu kat ini kalau cakap engkau saja tak itu tak buat tepat terjemahan itu. Tak ada ya tu kena betul. Aina taskuni? Di mana tempat engkau tinggal seorang perempuan? Maksud dia tuju pada mukhatab tu seorang perempuan aja Zahira. Ya. Yeah. Tapi sebab dia punya terjemahan tadi tu di mana tempat kamu tinggal tu jadi tak apa sedap tu takut dia cakap pada umum. Umum tak boleh. Kalau so, Ustaz, kedua-duanya tu alif maksurah lah. Taskuni dengan taslimi, taslami tu. Taskuni tu ada ya kan? Betul tak? Kak ini. Ya, yeah, taskuni ada ya. Ya, sebab dia taskuni. Taslami tu alif maksurah. Dia aina taskunina. Dia tak boleh nak taskunina tak boleh. Sebab tu dia jazamkan kan? Jazam taskunina. Taskunina jadi asal taslamina. Tapi kalau ya tu asal Salima. Dia asal Salima. Itu asal Sakana. Sebab tu sebab dia jalan taslami. Moleknya ada ya tu. Belakang tu. Taslami. Sebab dia asal aina taskuni taslami. Asal taslamina. Ada ya tu. Kat ini. Ada ya. Ada ya. Okay, betul. Di mana saja, di mana tempat engkau tinggal seorang perempuan, nescaya engkau akan selamat seorang perempuan. Itu terjemah betul. Tuan Haji Kazaman, eh? Itu terjemah yang betul. Guna yang muzakar lah Ustaz, lagi senang. Ha? Guna tukar kepada muzakar. Kalau muzakar senang ya. Aina taskun taslim. Dah senang, tu muzakar. Ni perempuan banyak kita kukar muzakar sepatutnya. Apa saya tulis muzakar kat bawah ni. Aina taskun. Aina taskun. Aina taskun. Di mana tempat taslim. Kamu? Taslim. Pasti kamu selamat. Tu tak apa. Untuk lelaki tak apa ni. Atas tu tak payah sebut lelaki. Tak payah sebut lelaki tak apa dah. Tapi atas tu dia keliru sebab tu kan dia untuk perempuan tu. Sebab tapi perempuan, mu'anas. Mu'anas tapi dia terjemahan tu tak apa tepat. Aina taskun taslim. Sedap kan? Yang atas pun sedap juga. Tapi dia untuk perempuan. Sebab apa? Ustaz, taslim ke taslam? Sekejap. Taslami. Taslamu. Betul. Taslam. Taslam ke? Taslam. 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 Baik. Taslam. Okay, betul.
Macam bantu dua kerat tak sedap. Aina, aina. Kamu ataslah. Aina ataskun taslam. Ah, ha, tak boleh. Tapi yang batas tu bukan yang tak sedap, sedap juga, tapi terjemahan tu yang tak sedap. Bukan tak sedap, tak betul. Dia kena cakap ini. Di mana saja kamu seorang perempuan tinggal, ha, pasti kamu selamat. Seorang perempuan. Complicated. Pasti kamu selamat. Ha, jadi, ni untuk orang perempuan sebenarnya tu. Ha, leceh, tu. Leceh, complicated. Ha? Complicated, leceh sikit. Ha, complicated. Ha, bukan, memang orang perempuan pun complicated juga kan? Ayat pun jadi komplikator juga. Saya tergelak tak, tak sengaja. Okay, sorry. Okay, baik. Jangan kata orang perempuan murid perempuan. Haji orang anak. Haji kau bersama, Haji kau sama tolong sokong saya pula belakang. Tak, saya tergelak. Saya pernah dengar satu ustaz cakap, saya tak tahu lah yang satu, dia kata perempuan, ibu mak, dia kata. Sarah tu lelaki sebab dia kata mak tu leceh, dia kata. Tak, memang kalau dalam bahasa Arab, betul eh? Dia kalau mu'annas ni memang memang susah nak tukar. Memang macam masalah taskuni ni memang dia agak payah sikit. Memang betul. Kita memang tak, bukan cakap memang kebetulan juga zaman eh. Kebetulan eh. Ya, Ustaz. Ya. Dia punya tu memang payah, betul. Memang dia kata, annahu tu dikatakan umul bab. Surah tu dipahamkan kepada bapa. Nahu tu dipanggil ibu, betul. Nahu tu dipanggil ibu. Kita tak nah, itu tetap nafikan lah, betul lah. Ulama sebut tu betul. Nahu tu diibaratkan seperti ibu. Ummu wa surah pun wa abu. Surah tu abu, dia kata. Habis. Baik. Habislah, tu 15. Ni nak terjemah je ni, tak ada payah mana pun. Baik, okey, yang ke 16 pula. Saya padam eh. Haji Amili dah habis tulis belum, Haji Amili? Dah, Ustaz. Ustaz, apa maksud Aina Taskun, apa, Tablam kan? Aina Taskun, Taslam. Taslam, apa maksud dia? Di mana saja kamu tinggal, nescaya kamu akan selamat. Tapi ni untuk orang lelaki tau. Okey, terima kasih. Okey, yang atas tu untuk orang perempuan. Okey, baik. Saya padam eh. Okey. Kemudian 16, 17. Ke 15 kan? Ke 16. 16. 16 Anna. Anna. Jadi Anna ni Anna tastaqim tarbah. Anna. Terjemah Anna ni kalau kitab tu lagu mana ajar Anna? Di mana saja, mana-mana betul oleh engkau? Kalau ayat saya ni okey. Tapi dia mana saja. Sama. Aina tastak apa tu? Anna tastakin tarbah. Saya punya gini. Ha? Anna tatlu ilman tafuz. Macam mana? Anna tatlu ilman tafuz. Di mana saja engkau mencari ilmu, maka engkau berhasil. Tahsul eh. Kalau kitab saya, dia kata ambil ajaran lah, okey tak? Ambil ustaz punya, tak apa. Kasih can ustaz. Saya punya, Anna tastaki, di mana saja kamu berdiri dengan betul, atau kamu kamu seorang yang istiqomah, tarbah. Nasanya kamu tu seorang yang beruntung. Tidak? Kadang saya nak ambil ayat ajaran lah. Pak bagi, belajar orang kata bagi cang kat saya pula. Anna tastaqim. Ini untuk lelaki senang lah. Tastaqim. Itu kaidimnya macam mana?
Tapi entahlah apa dia tulis tak. Itu dia khaya sima seperti ini. Saya tak tahu apa maksud dia. Aduh. Ha? Tak, dia punya Anna tu ada tak? Dia punya contoh Anna. Anna ada tak? Yang tak ada kat Aina, kat Aina. Tak, dia tulis khaya mim alif. Kita mai. Seperti ini. Itu dia tulis. Saya tak tahu apa dia makna maksud dia. Ini juga tu. Habis maksud apa dia tulis? Dia tulis seperti ini ya. Hai. Belik tu. Ha, tu saya pun belik kak. Maybe seperti di atas kot. Itu hai suma kot. Hai suma. Itu hai suma apa? Ada tak ada. Saya rasa tu dia nak tulis seperti Aina. Bukan seperti ini. Seperti Aina. Oh. Oh. Sekejap. Dia tak nampak saya dia. Dia bagi contoh tu nak bagi. Dua, satu contoh tu untuk dua ni lah. Dua ni. Anna tu dengan tu sama lah cerita dia. Dengan Aina kan? Enggaknya lah. Ha. Anna tastaqim tarbah. Anna tastaqim di mana-mana. Ha, ni kalau terjemah Ajin Azaman, kita terjemah di mana-mana. Di mana, di mana-mana engkau berdiri ataupun di mana-mana engkau betul. Ataupun gini, di mana-mana engkau itu seorang yang betul, nescaya engkau seorang yang beruntung. Maksudnya kalau engkau betul, engkau yang engkau tu orang betul lah. Ha, eh. Maksudnya beruntung ni maksudnya tarbah ni, maksudnya engkau ni orang yang yang berjaya lah, macam tu. Kalau engkau duduk benda yang apa betul, jalan yang betul, engkau akan berjaya, macam tu. Kalau maksud yang moden lah, maksud moden. Kalau masuk yang dalam dalam kitab ni, anna tastaqim tarbah. Di mana-mana di mana, engkau. Kenapa cakap teman? Di mana-mana engkau ke Ustaz? Di mana-mana engkau engkau seorang yang betul. Di mana-mana engkau seorang yang betul. Nescaya engkau engkau itu, nescaya engkau itu mendapat keuntungan. Nescaya engkau itu mendapat, ataupun nescaya engkau itu mendapat keuntungan. Asal robahan ni untung. Nescaya mendapat engkau akan keuntungan. Nescaya mendapat engkau akan keuntungan. Jadi di mana-mana kita duduk dalam benda benda yang lurus, kita ni orang yang betul, insyaAllah kita dapatlah keuntungan kita. Dapatlah kejayaan kita. Itu maksud dia. Bagus juga dia punya ayat ni. Dalam matan, dalam matan ni dia cakap sekiranya Ustaz. Maksudnya. Sekiranya engkau berada di jalan yang betul, jalan yang lurus, maka kau pasti berjaya. Dalam mana? Dalam mana? Matan mana? Matan cakap sekiranya maksud Anna tu. Sekiranya. Sekiranya boleh juga. Tapi kalau bahasa barulah moden, kalau yang masa dulu tu dia kata di mana-mana, maksudnya sebab dia asal daripada Anna tu, Anna Aina tu dah. Sebab tu kita terjemah di mana juga tu. Kalau terjemah sekiranya di mana dia, sekiranya engkau itu seorang yang betul, engkau akan mendapat keuntungan. Boleh juga, boleh juga eh. Sekiranya tu bahasa moden lah. Ya, Jazaira. Ya. Yeah. Tak ada. Oh, okey. Ya, jika memang faham. Ya, Ustaz. Faham eh? Tapi Ustaz, dia punya maknanya sebenarnya ada tak berkaitan dengan mana-mana, tempat mana tempat lah. Yang Anna ni tak ada mana tempat. Anna ni bukan tempat. Yang Anna ni. Kalau Aina tadi di mana tempat? Kitab saya tu di mana pun tak betul lah, di mana pun. Betul lah, di mana pun dia dia terima itu lah. So, bila bila di mana tu orang dah bayangkan tempat kan, di mana tempat lah, lebih kurang di mana tu tempat dah. Tapi nak cerita kata kalau Anna tastaqim pun lebih kurang makna dia. Maksudnya kalau di mana tempat kau lurus, lagilah kau duduk tu kawasan mana pun, kita seorang yang memang jenis lurus, orang yang betul, kita akan dapat keuntungan. Tu dia nak cerita. Sebab bila Hajar Mili sebut sekiranya dah macam tak ada berkaitan dengan tempat kan. Betul, sekiranya tu macam
dan macam dah lari dia punya maksud tujuan. Cuma sebab bahasa moden boleh guna. Sebenarnya ada berkenaan dengan tempat jugalah, ada related jugalah. Bahasa moden yang macam kat sekiranya atau ajam ini, tapi kalau nak terjemah bahasa sebenarnya tu tak apa-apa nak tepatlah. Ajam ini bahasa Melayu ni tak banyak wakil kan. Itu masalah dia. Tak banyak wakil betul. Bahasa Melayu. Dia tak banyak wakil tu jadi masalah, dia terpaksa sama-sama je macam tu. Padahal maksud Arab dia tu lain. Ya, betul. Okey, baik. Faham ke Ajam ini? Bolehlah Ustaz, tapi banyak ni macam sama-sama lebih kurang je semua. Lebih kurang lah. Tapi kalau terima sekira je boleh. Tapi dia macam nak lari mana sikit tau. Makna Anna tu, asal Aina tu lah. Kalau kita nak buang tempat tu terus, jadi takut dia lari macam tu dengan maksud tu lah. Okey Ustaz. Baik, habis. Kemudian satu lagi. Ya, apa tu? Nur Aini. Ya, Hajar Nur Aini. Tak ada tanya. Okey. Kemudian kita yang ke 17. Hai Suma. Hai Suma ni ada satu pepatah ni, ambil saya punya lah ni, Hai Suma ni. Saya tak pastilah. Tapi Hai Suma ni memang syair ni memang saya duk ingat dalam kitab tu lagi dah. Ini 17, 18 je lah. Ini buat 7 lah. Bila 18, 17. Hai Suma. Di mana-mana tempat. Ini terjemah Hai Suma. Kitab saya bila lah. Bila masa? Saya punya bagaimana pun. Apa tu? Bagaimana saya punya pun. Bagaimana pun. Bagaimana? Bagaimana pun. Tu tak apa nak tepat. Haji Kau Zaman? Bila mana ada, di mana pun. Dia dua-dua ada makna itu? Ada, dia tulis sama ada kita boleh di mana pun atau bila mana. Antara dua. Itu okey, itu boleh. Tempat. Itu betul boleh. Dia menunjukkan tempat kan? Tempat juga, betul. Hai Su. Okey. Ini ambil saya punya. Hai Suma tastakim yukaddir lakallahu najahan. Ni sedap ni. Saya dah baca Arab tu, saya nampak dah dia punya makna tu. Ajar Rona punya macam mana? Ajar Rona dia punya ni. Cuba tengok kuat-kuat sedap lagi. Dia punya pendek je. Hai Suma taf'al syarran tandam ala fi'lika. Bagaimanapun engkau buat jahat, maka engkau akan menyesal atas perbuatanmu. Tapi yang ni, panjang. Ni dia masalah takdir. Dia rasa masalah, ada sebut masalah takdir ni, kita sedap. Tak apa, ambil saya punya. Hai Suma. Tastaqim. Sama juga macam tu. Hai Suma, tastaqim. Yuqadir lakallah, saya. Sama eh, macam tu. Hai Suma, tastaqim. Yuqadir lakallah. Najahan. Najahan. Firobiril zaman. Azman. Betul tak? Firobiril zaman. Itu syair sebenarnya tu. Oh, ya. Yeah. Asal dia syair. Dia pepatah ulama tu, kata ulama tu sebenarnya. Ini kitab lain tak saya. Kitabnya tinggi-tinggi. Nak cari kitab rendah tak, tak ada. Tapi itu syair tu. Tapi tak apa, syair ni saya boleh terjemahkan. Saya, dia, syair ni maksudnya mudah lah. Dia mudah. Sekejap Hai Suma tastakim yukaddir lakallah. Najahan Firobir Azman kan? Betul Haji Azman? Dan kitab saya tak ada. Firobir Azman. Betul Ustaz. Firobir Azman. Azman. Firobir Azman kan? Zaman. Firobir Azman. 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 Azman.
Siapa nama Azman? Ah, tu masa. Azman Adnan. Masa. Saya pun masa kat. Kamu zaman, Sat. Ah, zaman. Apa? Koma kan? Bintang kan? Bintang betul kan? Dulu saya pernah syair, saya pernah Arab syair ni. Waktu belajar dulu. Waktu saya duk ingat tu dia punya perkataan ni. Ni dalam kitab dia, syair ni ada sebut dalam kitab Nahu, kitab Al-Kawaki Ad-Duriyah. Hai suma tastakim yukadir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Tengok, ni pegang ni lah kita pegang. Ni bukan boleh kata ambil dia punya contoh. Boleh ambil maksud sebenarnya. Hai suma tastakim. Hai suma tastakim. Di mana saja. Di mana tempat pun boleh. Di mana tempat pun boleh. Di mana tempat. Tastakim, di mana tempat engkau betul. Haji Kasama, terjemah macam mana? Hai Suma. Bila kamu istiqamah, niscaya. Istiqamah tu dia ambil tafsir makna lah tu. Itulah. Istiqamah tu tastakim je lah. Di mana saja engkau seorang yang lurus, seorang yang betul. Istiqamah tu betul lah kan? Di mana saja engkau seorang yang betul. Berbuat lurus. Di mana saja kamu berbuat lurus. Berbuat lurus. Dia tak sedap mana berbuat lurus tu. Dia kalau nak sedap bahasa kita sekarang ni, di mana saja kamu istiqamah, macam itulah. Di mana saja kamu seorang yang betul. Di mana saja kamu seorang yang betul. Yukadir. Apa yukadir? Dia tak kata yukadiru. Nampak tak? Ajar kata-kata. Dia cakap yukadir sebab apa? Ya. Sebab Aisuma dia menjazankan dua fe. Dua fe. Hai Suma tastaqim. Dia berhenti tak kata tu. Di mana saja kamu seorang yang betul. Di mana saja kamu seorang yang betul. Nescaya. Mentakdirkan. Mentakdirkan bagi kamu itu oleh Allah Ta'ala. Nescaya mentakdirkan bagi kamu itu oleh Allah Ta'ala. Akan kejayaan. Akan kejayaan. Fi ghabiril azman. Pada masa yang berpanjangan. Kalau kita tahu, jika tahu, terjemah macam mana? Bila kamu istiqamah, niscaya Allah SWT akan tentukan kejayaan buat kamu pada masa depan. Fi ghabil azman ini fi pada masa yang akan datang. Fi ghabil azman pada masa yang akan datang. Ghabir tu dengan mana mudhari' sebenarnya. Fi ghabil azman ai fil azmani. Fil ghabirati fi ghabil azman ai fil azminati al ghabirati. Ajar mana kita belajar tu dipanggil i'rab tu jadi idafat sifat pada mausuf. Tu dia. Yang ni pada masa yang akan datang. Kalau kita terjemah, dia asal terjemah fi ghabir tu yang akan datang bagi masa, tak sedap. Ajar mana? Tapi kalau kita buat idafat sifat pada mausuf, dia panggil fil azman fil azminati al ghabirati. Pada masa yang akan datang. Tu. Ya, saya ingat Ustaz ajaran. Tu. Di mana saja kamu seorang yang lurus, nescaya ditakdirkan, jangan cakap mentakdirkan. Ditakdirkan. Ditakdirkan bagi kamu itu oleh Allah Taala akan kejayaan pada masa yang akan datang. Pada masa ulang. Yang akan datang. Ulang Ustaz pasal panjang tu. Hai Suma, di mana saja kamu seorang yang lurus, seorang yang betul, nescaya
ditakdirkan bagi kamu, nescaya ditakdirkan bagi kamu oleh Allah, nescaya ditakdirkan bagi kamu oleh Allah akan kejayaan pada masa yang akan datang. Jadi kita pegang maksud ni, kita duduk kat mana-mana, kita orang yang betul, insya-Allah Allah Taala beri kejayaan pada kita pada masa yang akan datang. Kalau kita tak tipu, insya-Allah kita duduk orang betul, kita akan dapat kejayaan pada masa akan datang. Itu yang pegangan kita. Ambillah ayat ni. Kalau orang minta nasihat jika zaman, so bagi masa 5 minit, hai suma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi wabiril azman. Apa yang ni sikit syarah kan? tu dia. Syair eh. Dia rayu senyum je tu Ustaz dengan Ustaz. Oh, senyum kan? Senyum lama tak masuk. Dia senyum lama tak masuk, jadi senyap dia. Dia senyum tanpa kata apa-apa. Dia senyum tanpa kata. Kena faham? Senyum berkata ada. Ni senyum tanpa kata. Lain tu. Tu. Habis itu. Ustaz, nak tanya Ustaz. Dia punya ayat yukadir lakallah. Lakallah. Okey. Terima kasih. Okey. Yukadir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Baik, habis itu. Kemudian satu lagi. Yang ke-18. Wa kaifa ma. Sempat lagi satu lagi. Dah lagi. Saya padam eh. Dah habis tulis dah tu. Ajar Nur Aini. Dah. Okey. Ajar Faridah dah habis dah. Dah tulis dah. Dah Ustaz. Dah. Okey baik. Saya padam. Baik. Ke-18 yang terakhir. Dia tak ada payah. Tapi contoh tu lah. Tapi kita punya vocab pun banyak. Haji kalau zaman. Kalau kita ngaji sini. Nahu ni bukan untuk nahu di grammar je. Ya. Kita boleh tahu. Kadang-kadang Al-Quran boleh tahu. Hadis boleh tahu. Syair Arab boleh tahu. Macam-macam. Tu yang kelebihan bahasa Arab banyak, tu belajar tu. Banyak benda tak ya? Banyak benda kita belajar tu banyak. Ya. Kaifama. Kaifama. Kaifama ni dia ada khilaf sebenarnya. Deh. Tapi untuk kaifama ni dia sebenarnya dia ada khilaf, tapi saya tak mau bahaslah khilaf tu apa kan. Dia ada ulama kufiyun, dia kata menegah daripada jazam. Ada juga. Tapi kita ambil yang kaum muktamad lah. Dia ada kalau berkata ulama Basrah, dia tegah jazam. Contoh kita kata kaifama tajlis adlis. Ada juga kaifama tu kalau mengikut pendapat kufiyun, dia kata kaifama ajlisu, kaifama tajlisu ajlisu. Ada juga. Dia tak menjazamkan. Ada juga atau aja zaman. Masalah kaifama ni Haji, dia ada dua pendapat. Apa ni kita bahas sikit eh. Okey. Kita aja kau zaman macam mana? Dia bahas tak? Dia kata apa? Tak ada lah Ustaz. Dia tak bahas. Dia bagi contoh macam contoh dia macam mana? Nak tengok. Contoh pun tak ada. Contoh pun tak ada. Oh contoh tak ada eh? Tak ada contoh Ustaz. Saya pun pelik. Ini satu tak ada contoh. kalau yang kat ini ada contoh kat ini? Dia bagi macam ni Ustaz. Kaifama tajlis ajlis. Itu je. Oh itu contoh lah tu. Contoh lah. Contohlah tu. Tapi dia tak bagi contoh yang lain. Itu satu je dia bagi. Kaifama tajlis ajlis. Itu maksudnya itu mengikut pendapat kufiyun. Ulama kufah. Oh, ya. Yeah. Nanti yeah. Dapat sebar. Yang macam Hajar Rana, macam mana Hajar Rana? Hajar Rana ni macam mana?
Ustaz, saya punya macam-macam yang Haji Kamru Zaman juga. Tapi ada buku lain pun ada. Yang ni buku lain ni gini pula ni. Kaifama takunil ummatu yakunil walatu. Bagaimana keadaan umat seperti keadaan para pemimpin. Okey, Kak ini ya? Saya punya kaifama tamshi namshi apa misluk yang last tak ada baris misluka. Itu lain. Itu dia nak kata seumpama tu. Dia nak kaifama namshi amshi ya. Tamshi namshi misluk. Okey. Misluka. Jadi itu dia tak bahas sebenarnya. Kalau ikutkan kaifama ni dia ada dua kaifiat. Kalau kalau mengikut ulama Basrah dia ulama Kufah. Ulama Kufah dah ada khilaf sikit lah. Takut-takut jumpa nanti kan mana-mana kan ayat. Ulama Basrah. Kalau ulama Kufah, kita ambil ayat senang tadi eh. Kaifama tajlis. Ajlis. Dia ajazmu biha. Dia menjazamkan dengan kaifama. Okey. Kalau ulama kufat dia punya gini. Kaifama kaifama tajlis ajlis. Ajlis. Bagaimana? Ini berkena dengan ni bagaimana? Bagaimana kata terjemah? Kalau yang dulu mengaji tu yang bagaimana kelakuan engkau duduk sebab ma tu dia panggil kelakuan hal. Bagaimana kelakuan engkau duduk aku duduk. Bagaimana kelakuan engkau duduk aku duduk. Tulis situ. Itulah Mak Kupah. Itu yang mutamat lah. Tapi dari segi ulama Basrah dia menegahkan bagaimana kelakuan engkau duduk. Dia katakan dia tu menjazamkan satu fi'il sahaja. Kalau ulama Basrah macam ni. Tapi dia punya terjemah lain. Bagaimanakah kelakuan engkau duduk? Takat tu je. Tapi dia kata dia menjazalkan satu fi'il je. Kaifama tajlis. Itu Basrah tak ya? Ulama Basrah. Kalau Kufah, kaifama tajlis. Bagaimana kelakuan? Itu dua fi'il kan ulama Kufah? Ulama Kufah dia menjazakan dua fi'il. Kalau ulama Basrah menjazakan satu fi'il. Satu fi'il kan? Satu fi'il je. Tajlis je. Bagaimana kelakuan kau duduk? Tapi ayat dia tak tergantung lah. Tak komplit lah ayat dia. Tapi cuma nanti dia jawapan tu bawah tu lah. Tapi nak sini kaifama tajlis? Soalan kata jawab ajlisu. Boleh komplikkan tapi dia tak sebut ajlis, dia sebut ajlisu je. Dia menjazakan satu fi'il je. Okey, saya buatlah. Senang. Ajlisu tapi ni.
Saya tulis bawah eh. Kaifama tajli ajlis. Ajlisu. Ajlisu mana dia tak jazam ni Ustaz ya? Tak jazam lah. Sebab dia satu PR je. Dia satu PR je. Tapi ni ikut ulama Basrah lah. Ulama Basrah. Mana tak boleh guna perkataan. Ulama Basrah dia tak gunakan perkataan ni untuk dua PR. Untuk jazam dua PR ni saya. Ulama Basrah. Tapi kalau Muqafah dia pakai dua. Tapi ni. Ini untuk kita yang detailkan lah. Kita nak, saya nak detailkan ni je lah. Dalam kitab lain memang kalau buku terjemah nak macam ni payah sikit lah. Jika zaman dia tak buat. Sebab dia tak detailkan gini. Yelah. Yelah. Ni untuk dalam kitab bahasa Arab saya terjemah gini lah. Okay, untuk baik. Ilmu je Ustaz. Untuk ilmu boleh. Ustaz 12 suku dah Ustaz kena hantar anak. Tak nak. Anak saya tak apa. Orang tua saya minta hantar. Saya minta tolong orang tua. Atau jika zaman. Yelah. Tapi Alhamdulillah. Minta tolong pun bukan tolong saja, bantu-bantu jugalah. Oh betul lah Ustaz. Mana ada tolong saja Ustaz. Tolong-tolong belanja makan kena belanja. Dia yang free ni angin tayar aja. Haji Rahman, minyak-minyak bukan free. Saya selalu guang mak saya gitu lah. Saya usik-usik mak saya kata, alah bukan. Bukan bantu-bantu aja. Nanti nak makan sedap, kita belanja. Itu je lah. Orang tua itu kena ambil hati. Okay. Orang tua tak bayar pun tak apa. Saya kat lah orang tua bulan-bulan lebih. Up sikit. Bergurau. Okay, habis itu. Okay, nanti tersambung lagi. Ni dah lain dah. Habis dah lepas ni, 18 habis dah. Akan datang kita bahas wa izan. Izan tu untuk syair. Nanti kita bahas esok. Esok habislah. Izan. Esok habislah. Izan pun ambil jazam kan saya? Ambil jazam. Tapi dia untuk syair saja. Oh. Untuk syair je. Dia untuk syair. Nanti syair nanti kita bahas esok. Okay. Wallah. Nanti esok kita bagi kalam syair dia macam mana. Okay. Tak. Okay. Wallah. Dia panjang sikit ni. Dia masalah. Izan ni dia payah sikit. Bukan payah. Dia payah lepas tu panjang sikit dia punya bahasan. Okay. Wallahualam. Faham semua tu? Ajamili faham? Faham. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Tak faham tak bagi tahu. Tu. Yang lain tu. Mama Mala ada tak? Mama Mala lama 2 hari tak ada ni. Ada tadi kan? Mama Mala senyap ni. Tu. Ajar Rohaya apa? Ajar Rohaya? Tak ada Ustaz. Dia pergi workshop. Oh workshop. Okay. Faham. InsyaAllah faham Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ya. Ya Farida. Nak tanya apa? Tak ada. Ya ajar raya faham eh. Bali dah takut. Okey. Nak start dah Bali $20. Ya. Yeah. Sekarang itu saja yang baik itu teman Allah SWT dan nama itu datang di diri saya sendiri. Aku lupa lihazah wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Tak, contoh